Aku belum ada energi untuk ngomong depan kamera, guys. Saya Pibi yang ngawalinya ya. Sekarang kan mau nunggu untuk gitar performance hari ini. Kita lagi nungguin para dancer untuk kumpul juga sama ID-nya untuk dibagikan. Bisa sarapan nggak? Udah dong. Gue akan number one. Halo, Kak. Menghangatkan diri karena gak kuat dingin. Tapi ide pakai tank top. Udah makan ya? Udah, sarapan di hotel. Hari ini acara apa ya? Gua tahu. Hari ini acara kita mau siap di RJ. Tapi ini udah jam 7 lewat dan kita mau GR. Terus kayak semua bermasalah karena gak bermasalah sih, semua serba abu-abu karena kan ada grab telepon, maaf guys, karena kan kita nih bisa show ini kan kayak dibantu ya di depan, jadi kayak gak diurus langsung sama orang yang LO acaranya gitu loh. Ini karena Glass terbiasa apa-apa sendiri. Betul juga, kita baru selesai mengerjakan virtual background jam 4 pagi dini hari. Iya Bu, sesuai aplikasi ya. Terima kasih. Ini beli baterai untuk ear monitor kita. Beli sendiri? Iya tuh. Wow, serba sendiri semuanya. Iya, mandiri. Jadi Glass tuh emang bisa merangkap jadi EO, jadi magang-magang manajemen tuh bisa sih Glass. Ambil tape mic guys, ketinggalan. We are Ari. Iya, nyongseo. Jadi kita itu bakal perform setelah Glass perform gitu. Dan kebetulan yang lain sih lagi pada toilet gitu. Jadi Glass perform dulu back dancer-nya. Iya, jadi kita bakal bantuin Glass duluan gitu. Karena kan Glass perform duluan. Nah, kita dari Arwi itu nanti gantian. Jadi kita yang perform, Glass yang bakal bantuin kita. Nah, tunggu ya perform dari Arwi. Ya, bye-bye. Next. Pagi. Dengan siapa di sini? Dengan Eugene, passwordnya kopi enak tidak bikin sakit lambung. Kita hari ini mau jualan. Iya, mau jadi SPG guys. Hari ini kita mau GR untuk performance kita di Jakarta Fair. Yeay. Betul sekali. Kemarin tidur gak? Iya, 1 jam. Aku gak bisa tidur gara-gara dia gak seruk-seruk di samping aku. Kita berusaha tidur guys, di satu kasur. Udah dua orang ini kedinginan, dua orang ini kepanasan. Jadi panas banget. Terus kita berempat tidur di kasur kayak sarden. Iya. One wrong move. Ini konsep fashionnya apa ya? Konsep fashion ini adalah kolaborasi antara Bibi, Niki, sama Gema. Sama Gemabau. Dari Gemabau. Sama kacamata kecoanya Katia. Ini gimana? Ini bajunya sama sih, aku kayak punya ini tiga sepasang, ini tiga pasang. Jadi aku sering pakai baju sama. Tidak mungkin, tidak. Bukan yang gak punya baju, tapi emang baju. Bukan gak punya ya guys, ya double. Secret guys, dia udah pakai ini tiga latihan berturut-turut. Yes, tiga. Enak aja, gue cuci. Double. Seru. Ini belum seru, dia takut guys. Guys, jadi welcome to rumah panggung. Ini backstage kita untuk hari ini. Jadi konsep rumahnya show. Ini Kaleon guys. Atau enggak di hai. Dancer silakan taruh barang dulu. Jadi ruangan kalian besar yang ini, misalkan bisa kiri ya. Nah, okay. Wow. Hai, ayo kita tour untuk waiting. Gria unik. Ini ruangan tunggu buat dancer-dancer kita sama kita sebelum performance seperti biasa ada cermin. Ini dingin dan ada bantal dan ada sofa, perfect untuk tidur siang panas banget kaca. Nah, satu lagi yang sudah ditutupi dan sudah ditidurin sama salah satu dancer kita. Nah, ini lebih besar lagi guys. Ruangan laki-laki. Dengan yuk dipilih. Oh.
Berpikir, sedang berpikir buat blocking dia pasti. Surprise, country man ada. Surprise guys, 78 super. Jadi kita latihannya pakai country man. Ternyata adanya mic snowboard. Ya sudah ya, untung profesional. Untung profesional. Udah capek. Enggak tahu sih lancar enggaknya ya. Coba ngomong dulu aja profesional. Cek. Ya, berarti gua aja di patokan kalian ada si lakban ya. Wah, ketemunya di situ ya, kita ya berarti ya. Oke. Buka lagi. Ikut. Siapa map? Buka lagi. Rangga buka lagi dikit. Ikut di go. Ya. Yes. Away. Lo buka ya, kiri kanan biar enggak distract. Oke. Jadi buka dekatin lighting ini juga. Aku lupa bawa air motor di kamar hotel. Biasa Eugene, skip always. Pusing guys. Rani sekarang pakai cadangan dulu ya. Pakai headset biasa. Nanti baru aku ambil punya aku. Apa sih? Betul loh guys. Dengar. What is waro? Kayak tanggepin. Oh. Waro itu bahasanya ini bahasanya Tia itu. Don't do difficult words. Do you learn new words? Hey Mindyu. Kalian gak cobain itunya ya? Oke, jadi kita udah selesai. Oke. Okay. Nah, sekarang kita mau langsung pulang. Langsung pulang. Show-nya tahun depan aja. Oke. Okay. Ya. Gelap. Sama aja kan ada kegiatan ya sampai sambil lagi jam 5 udah make up semua udah ready. Kalau misalnya mau keluar-keluar, nggak apa-apa, tapi ya... Kalau bisa diminimalisir buang-buangnya sih.
Tenda sebelah kanan sini ada tenda putih. Ada cemilan buat breakfast, nanti makan siang ada. Sama sore sebelum tepung ada makan. Kelas mana? Iya, kelas mana? Tanya aja tenda tempat makan gitu ya. Ini kok cuma ada satu sebelah kanan. Yang perform sebelum kita ada, setelah kita ada, lu jangan kaget ya, tiba-tiba ada kabel, ada mic, ada apa. Nah, yang bisa lu bawa badan, lu ambil aja. Jadi misalnya kayak mic nih, tiba-tiba ada standing mic. Ambil aja dulu, lu masuk, lu ambil aja dulu, baru lu ke tempat lu, gak apa-apa. Jangan takut, tapi kalau kayak speaker kan kita repot ya, kalau kita mesti ambil, ya sudah apa adanya. Tapi kalau kayak mic, terus kabel-kabel lu bisa geser, geserin aja, gak apa-apa kok. Telan-telan aja, jangan panik. Kalau udah, itu sih tempat yang floor itu sih, tadi gua rada gak yakin dia geser itu sebenarnya. Cuman ya sudah, telan saja. Pokoknya kalau ada itu, ya udah lo ambil depannya atau ambil belakangnya. Tapi jangan merubah kiri kanan lo. Tetap kayak kita JR aja kita locknya. Oke, udah. Udah boleh siap. Thank you. Guys. Oke guys, jadi kita baru kelar JR. Para dancernya lagi istirahat di sana. Lihatlah cuacanya sangat panas ya. Betul sekali. Jadi sekarang kita akan balik ke hotel untuk istirahat. Abis mandi, itu mandi, touch up, hair do make up, and we're ready for the show. So harusnya udah kelar lah ya show-nya ini. Anyways, anyways kalau ada video performance-nya jangan lupa dinonton. Jangan di tag kita ya. So kita juga mau lihat kita kayak gimana. Don't dislike. Thank you. Deg-degan banget ya? Banget sih, dingin banget anjir. Tendanya kosong, kaget.